saking gue banyak sama yang white. Sengaja beli sama keju jadi kita bisa bandingin enaknya mana. Soalnya kalau yang Semarang white cake ini lebih wangi. Yang satu lagi ini yang punyanya Chelsea ya? Iya. Buat penampilan menarikan mana? Chelsea sih. Mungkin karena ini agak sedikit kosong ya. Enggak. Kalau menurut tuh buat penampilan lebih menarik yang mana? Gue sih lebih depan yang ini sih ya. Menurut ya? Dibilangin yang ini. Iya. Kalau buat penampilan sih lebih menarik yang ini. Mungkin karena dia di atas sih dikasih itu kali ya? Apa sih? Buat yang sabar. Dikasih... Iya lebih menarik lah. Kalau yang ini benar-benar kayak keju dipanggang aja biasa aja. Kalau yang ini mungkin karena warnanya juga kali ya. Jadi ini lebih menarik. Lihat kamera di sini ya, jangan liatin di atas ya. Biasanya orang suka lapar. Liatin di atas. Ya. Kita harus minjem itu deh. Pisau. Mbak, boleh minjem pisau nggak? Sama garpu. Ini karena tadi kita belinya di bazar di GI. Harganya lebih mahal. Tadi sih saya lihat online ya, yang wifi cake ini 65.000 kalau nggak salah. Tapi karena kita belinya di bazar 75.000. Dan yang ini yang queen roll 80.000. Kita lihat. Penampilan sama rasanya sesuai apa enggak? Thank you. Penampilan dan rasa sesuai atau enggak? Kalau buat ukuran sih yang queen roll lebih gede ya? Iya. Ya, yang kalau buat ukuran ini yang punyanya Sandra Dewi lebih gede. Yang aja lebih panjang. Lebih panjang. Ini sama-sama keju, jadi kita bisa bedain keju yang mana yang lebih enak. Pakai tangan. Halal lah. Udah kotor sih. Kasih lihat om. Bedanya ini kejunya yang di atas dipanggang, di dalamnya juga ada kejunya juga. Coba Bin. Nih. Ya lah, udah kayak merit aja makannya disuapin. Keju di atas dipanggang, keju di dalam dia masih lembut ya. Enggak terlalu manis. Kejunya benar-benar lembut. Iya, keju di dalam kelihatannya lembut. Kalau ini kan keju di atas nih, krim keju ya kayaknya ini ya. Ini juga dalamnya krim keju sih, cuma atasnya tuh ada kejunya jadi yang dipanggang. Iya, keju. Lagi. Keju atas dipanggang, keju di dalam ini lebih lembut krim kejunya.
langsung gue bandingin sama yang white. Sengaja beli sama keju jadi kita bisa bandingin enaknya mana. Soalnya kalau yang Semarang white cake ini lebih wangi. Kalau buat wangi ini sih wangi banget sih. Jadi tuh lebih menggiurkan yang ini sih. Biasa. Iya, nothing special sih kalau menurut gue sih. Kalau menurut saya, menurut dia, menurut lu gimana? Ini enak. Loh, ini oke okay lah. Ini oke, okay, tapi nggak yang ngangenin banget ya. Nggak yang ngangenin banget, maksudnya kalau nggak makan lagi ya udah biasa aja. Tapi kalau dibandingin yang Princess Hari ini, wah itu enakan Princess Hari ini. Iya, teman saya udah nyobain yang Princess Hari ini, dia bilang katanya enak. Yang keju juga? Keju juga. Jadi kalau yang Semarang White Cake ini, di kejunya tebel banget. Sebenarnya dalamnya itu, oh bukan, ini sponge cake-nya. Oh, dalamnya kayak sponge cake, jadi kayak bolu jadul ya? Iya, bolu jadul. Dan atasnya kejunya benar-benar keju parut sama krim krim keju lagi ya? Gak ada, ya krim kejunya tipis banget sih sebenarnya, sama ada kejunya sedikit banget. Beda sama ini ya, kalau ini kan ini sih wangi banget loh yang wifi cake ini kan di dalamnya, kalau ini kan ada flaknya, kalau ini lebih ke bolunya. Kita cobain dulu semua ya. Iya, tekstur kulitnya juga beda pastry-nya. Yang ini lebih asin ya? Lebih keju ya? Lebih, kalau gue bilang, lebih keju kan? Rasanya lebih complicated, lebih rich. Iya, lebih keju, lebih enak gitu. Satu hal sih, dari kalau lu makan, nyokap gue dulu pernah bikin kue. Itu kadang-kadang kalau terlalu banyak lu rasanya kayak gini. Lebih enak aja sih sebenarnya emang. Tapi gue gak terlalu suka soalnya puffnya banyak banget, tebel banget. Dan rasanya lebih ke asin, gak terlalu manis sih. Kejunya, asin dari kejunya kan? Ini setinggi, kalau yang Queen Roy ini kalau lebih suka yang manis, bakal lebih suka yang ini sih. Soalnya yang flanya tuh dia bikinnya manis banget. Iya, kalau yang Queen Roy ini kejunya malah gak, lebih gak berasa ya? Lebih ke manisnya. Kalau yang ini yang karena yang puffnya itu puffnya bikin dan cream cheese-nya juga sama keju atasnya parutnya juga ini jadi lebih berasa kejunya. Kita jadi ngapa di sini? Enak sih. Skornya berapa menurut kalian? Aku skornya di sini 75, yang ini 60, Princess Cake 90. Dia benar-benar penggemar Syahrini ini ya. Gimana? Nah, Syahrini ini lembut banget, enak. Saya sih belum pernah nyoba Syahrini ini. Mungkin nanti kalau ada kesempatan ke Bandung saya akan coba yang Syahrini ini terus bikin review yang Syahrini ini. Kalau gua sih ini 80-70. 80-70. Jadi dia ini 75, ini 60. Kalau yang cowoknya bilang ini 80, ini 70. Kalau menurut saya ini juga 75, yang ini 60. Sorry ya sama gue. Iya. Ini masih lebih mending sih. Jadi kalian harus coba yang Princess Share ini. Oke. Okay. Indomie udah datang. Sekarang kita ganti yang bikin review yang Indomie ya, guys ya. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye dulu. Bye bye.